Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin, bab yang ke-36, bermulanya hijrah. Apabila pihak musyrikin Mekah mengetahui tentang hubungan orang Islam Mekah dengan orang Yasrib, maka dipertingkatkan lagi penindasan dan kezaliman. Ini mendorong orang Islam mengadu kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah. Diizinkan baginda SAW kepada mereka untuk berhijrah ke Yasrib. Hadis tentang lokasi hijrah. Qala ra'aitu fil manami anni uhajiru min makkata ila ardin biha nakhlun fazahaba wahali ila annaha al-yamamah aw hajaru fa'idha hiya al-madinah Yasrib. Nabi SAW bersabda, aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan berhijrah dari Mekah ke suatu tempat yang padanya tumbuh pokok-pokok kurma. Lalu aku menduga bahawa negeri itu Yamamah atau Hajar, tempat hijrah yang lain. Tetapi yang ternyata adalah Madinah, kota Yasrib. Riwayat Bukhari. Hadis yang kedua tentang lokasi hijrah. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما أرتان. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu sedang berada di Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, sungguh telah diperlihatkan kepadaku negeri tempat kamu hijrah yang memiliki pepohonan kurma di antara dua bukit yang berbatu hitam. Riwayat Bukhari. Maka berhijrahlah secara bergilir-gilir dan beransur-ansur. Ketika itu jumlah umat Islam di Mekah seramai 70 orang. Orang Islam mula berhijrah dengan penuh risikonya. Perhijrahan mereka tidak disenangi musyrikin Mekah. Pelbagai halangan dan gangguan dilakukan bagi menghalang hijrah. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mendapat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ketahanan iman yang kuat. Hijrah tanpa orang tersayang. Abu Salamah. Abu Salamah antara orang terawal berhijrah, iaitu setahun sebelum bai'at Aqabah al-Kubra. Semasa bersiap sedia untuk keluar dari Mekah bersama isteri dan anaknya, tiba-tiba keluarga isterinya menahan isteri, manakala pihak keluarganya sendiri menahan anaknya. Abu Salamah terpaksa berhijrah sendirian tanpa isteri dan anaknya. Ummu Salamah pula setiap pagi keluar ke padang pasir sambil menangis sehingga petang. Kejadian itu berterusan sehingga setahun. Akhirnya keluarga Ummu Salamah kasihan melihat nasibnya, lalu membenarkan Ummu Salamah bersama anaknya berhijrah menuju Yasrib. Hijrah tanpa kemewahan harta. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi seorang dagang yang miskin. Ketika sampai di Mekah, dia berjaya mengumpulkan kekayaannya semasa tinggal di Mekah. Ketika Suhaib hendak berhijrah ke Madinah, musyriki menghalangnya dengan berkata, kamu datang ke Mekah dengan hina dan miskin sehingga engkau kaya, kemudian engkau mau keluar dari Mekah dengan diri dan harta engkau. Demi Allah, kami tidak akan benarkan. Hadis peristiwa Suhaib berhijrah. Inna Suhaiban hina arada hijrah ila Madinah qala lahu kuffar Quraisy ataitana su'lukan fakasura maluka indana wabalagta ma balagta. Ketika Suhaib nak berhijrah ke Madinah, musyrikin Mekah menghalangnya dengan berkata, kamu datang kepada kami dengan hina dan miskin hingga engkau kaya. Summa turidu an takhruja binafsika wa malika wallahi la yakunu zalik. Ketika engkau mau keluar dari sini dengan diri dan harta engkau, demi Allah, kami tidak akan benarkan.
Faqala lahum ara'aytum in a'taytukum mali atukhalluna sabili. Suhaib pun menjawab, bagaimana jika aku berikan semuanya hartaku kepadamu dan benarkan aku berhijrah? Faqalu na'am. Faqala ushidukum anni qad ja'altu lakum mali. Mereka pun bersetuju. Suhaib pun berkata, aku bersaksi atas kamu untuk aku serahkan semua hartaku kepada kamu. Fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rabiha Suhaib, rabiha Suhaib. Apabila berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun bersabda, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Sepanjang peristiwa itu turunlah ayat Quran, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang merelakan mengorbankan kepentingan dirinya untuk mencari keredaan Allah semata-mata, dan Allah Maha penyantung kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Menurut Ibn Abbas, Anas bin Malik dan lain-lainnya mengatakan bahawa ayat itu turun berkenaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib radhiyallahu anhu wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijrah dalam usia beliau 70 tahun. Hijrah tanpa gentar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengisytiharkan secara terbuka untuk berhijrah. Setelah tawaf di Kaabah, beliau memberi amaran kepada musyrik Mekah, sesiapa yang mahu ibunya kehilangan anak, menyatimkan anaknya atau menjandakan isterinya, sila berjumpa aku di belakang lembah ini bersama Umar serama 20 orang menuju ke Madinah. Ketiga-tiga gambaran, iaitu Abu Salamah, Suhaib Ar-Rumi dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum, di atas menurut kadar dan kemampuan masing-masing, yang mana semuanya mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala. Ibrah, Abu Salamah, keluarga tidak menjadi halangan untuk berjuang. Suhaib Ar-Rumi, harta benda boleh dicari tetapi kehilangan agama dan akidah sesuatu yang amat malang. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kehilangan nyawa sudah menjadi sunnah bagi pejuang. Kenyataan di atas berkait dengan cara hijrah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ianya boleh dijadikan panduan untuk pendokong pejuang Islam kini. Bincangkan. Alhamdulillah, selesai kita bab yang ke-36. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.